Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, ayo bantu subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng di sampingnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami merilis video-video baru di channel ini. Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel Hello Konsol ya. Dan kali ini saya mau sharing tentang ADB dan passbook ya. Jendela hitam seperti ini. Ini kadang berfungsi dalam pekerjaan kita sebagai teknisi handphone ya. Silakan untuk download terlebih dahulu, link downloadnya ada di description ya. Setelah Anda download file di link deskripsi ya, Anda akan mendapatkan file ini. Lalu Anda ekstrak ya, maka Anda akan mendapatkan file seperti ini, folder seperti ini ya. Ini saya sarankan untuk di rename aja, misalnya ADB ya. Lalu taruh di luar folder, di luar di drive utama aja, misalnya di C atau di D atau di E. Ini saya taruh di drive E saya. Ini ada beberapa shortcut yang saya buat seperti ini ya. Password get var ini misalnya kita gunakan untuk mengetahui tipe Xiaomi ya. Ini saya contohkan ya, saya hubungkan sebuah Xiaomi ini terbaca ya, Android Mobile Interface. Lalu saya klik perintah password get var ini dua kali, maka Anda bisa melihat perintahnya adalah password get var for ya. Ini produknya LAN. Dan ini adalah Redmi 3S ya. Secure-nya masih yes, jadi ini belum untuk keluar ya. Untuk keluar dari ini kita tekan sebarang tombol keyboard. Lalu saya reboot dulu HP yang satunya. Next saya coba di satu Xiaomi lagi ya. Oke, ini klik lagi password keyboard. Ini produknya Hook. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 5A ya. Secure-nya masih yes. Sebenarnya di sini kita bisa melihat partition-nya, case, user data, sistem ya. Sekarang yang penting biasanya kita lihat dulu. Oke, ini Redmi Note 5A ya. Lalu saya reboot lagi. Ini ada satu lagi yang ingin saya tunjukin. Produknya WEN. WEN ini adalah Redmi, ini Redmi 6F deh. Dan ini unlockednya yes. Ini handphone sudah unlock folder ya. Masih ada beberapa perintah-perintah passbook lain seperti passbook iris user data, iris case. Ini sering digunakan untuk menghapus pola, menghapus kunci ya, menghapus user data ya. Oke, demikian sharing kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan komen.